kotor je yang aku ada pun, Gaya. Duit simpanan aku nak tampung kedai aku. Kedai aku ni pun hidup segan mati tak mau. Orang tak pandang kedai kita, Gaya. Orang tak beli produk aku pun. Surprise! Oh, Mok Cun dah pergi jumpa dah bos besar Ion. Mereka dah setuju nak ambil produk Mok Cun dengan usahawan-usahawan letak kat supermarket besar tu. Surprise apa? Jangan ingat produk Mok Cun ni bagus sangat tau. Kicap Mok Cun. Rempah Mok Cun. Kopi Mok Cun. Ni, kalau dekat kedai belakang rumah dia tu boleh. Sebenarnya macam ni Mak Cun, sebelum ni pun kami pernah juga bantu usahawan-usahawan KS. Tapi masalahnya sekarang ni, sekejap produk ada, sekejap tak ada. Tak konsisten. Janganlah lagu tu Encik Zarul. Tolonglah Cik Zarul. Kesianlah kat kami usahawan-usahawan Cik Zarul. Mana yang kata nak tolong orang kita tu? Nak angkat maruah orang kita tu? Nak angkat ni produk-produk usahawan-usahawan kita tu mana? Mana perjuangan Mak Cun mana? Orang kat luar sana tak kenal produk kita. Mereka tak peduli produk kita. Tapi aku usaha. Aku usaha sebab aku nak tolong apa semua. Aku nak martabatkan produk orang kita duduk ke dalam supermarket besar pun. Aku nak semua orang kat luar sana tahu. Barang orang kita layak duduk ke dalam supermarket besar. Barang orang kita setara dengan barang yang ada ke dalam supermarket tu. Dan barang orang kita lah yang halal dimakan, yang jadi darah daging mereka nanti. Inilah perjuangan kita, Rani. Inilah perjuangan kita. Thank you.